Yo, sebenarnya saya Ferdian aja perbocan. Ini saya mau review ya, unboxing. Soalnya dari pernah dipakai. Baru sehari kemarin, malam. Lihat dulu, sama dengan judulnya, dadah. Dengan harga 129.000 kita bisa membeli sebuah ini. Ini adalah bisa untuk lampu, bisa untuk jam. Mari kita buka yuk. Dan ini juga sudah dibuka, bentuknya seperti ini. Ini ada 3 tombol, tuh 2 3 eh 5 tombol ya. Ini untuk mode all set and atas bawah. Ini untuk ganti nih speaker kecil ini, untuk buat baterai, dan udah. Lampunya ini bisa dipencet dengan sini, tapi mohon maaf, lampu ini bisanya pakai kabel bawaannya. Ini dia kabel bawaannya, tapi nggak bonus sama ininya, para chargernya. Kita beli lagi. Mari kita pasang yuk. Kalau udah dipasang jadi gini, kayak beginian. Ini udah dipasang kan, ini bisa kita nyalakan. Lancar, dan ini LED-nya, jamnya. Belum saya atur sih, nggak tahu cara ngaturnya. Nanti saya akan atur ya. Ini kita cukup sentuh, ini bukan pencetan ya, cukup sentuh tuh, tulisannya aja sentuh. Teng, lampunya lah. Saya pilih warna hijau karena bagus saja. Ini saya juga. Ini lah speakernya. Nah gitu. Oke, sekian aja ini buat besok. LED saya bisa juga, LED saya juga, LED bisa saya gunakan juga untuk video-video kita yang lain. Oke, sekian aja. Kita kembali ke depan dulu seperti biasa. Nah, itu dari review tadi dari ini si JMK JK ini. JMK JK 8202 dengan harga 129.000, ini sangat murah. Ini model Cina tuh. Ini bagus. Dan saya mau ini kayak seperti yang kemarin di video kemarin, saya mau unbox review si keyboard gaming, mouse gaming, gamepad yang kabel, terus sama kipas angin buat laptop. Oke, kita kena aja dulu ya, kita tutup, dan Ferdan Haji, bye bye.